warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pemirsa YouTube, kami itu saudara YouTube. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki umur dan barokah dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini Narendra Sila berada di Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Linguk. Pemirsa, itu saya berada di jalan raya. Kalau kita ke arah sana itu ke arah Jombang. Kalau ke sana ke arah itu makam Jumat Kubro, Trawulan. Nah, kali ini saya akan mereview petirtaan kuno atau kolam renang era zaman Majapahit. Oke, mari kita ikuti perjalanan saya. Dan kali ini saya ditemani oleh Megalo TV yang punya channel Megalo TV Vlog, teman vlog. Ini orangnya. Oke, mari kita masuk dalam. Ini berada di perkampungan warga. Kanan kiri ada rumah. Dan ini sudah ditemukan. Ini penemuan. Jadi penemuan ditemukan. Ini udah lama. Ini seperti pertirtaan atau orang bilang itu ini namanya kolam renang. Kolam renang di era Majapahit diberikan seperti itu. Dan di sini juga banyak bekas batu merah ini. Ini batu bata merah yang lama. Coba kita masuk ke dalam. Nah, ini juga lama ini. Ini besar. Ini batu batanya. Nah, ini batu kuno ini. Nah, seperti ini. Ini batu kunonya. Ini di era Majapahit. Coba kita masuk ke dalam. Jadi di daerah sini ini banyak ditemukan peninggalan dari era Majapahit. Nah, ini di depan saya ini, ya. Ini ada peninggalan juga. Coba ini ada yang menarik perhatian saya di sini. Ini ada kayak lumpang ini. Ini ada di sini. Ini ada lumpang, batu lumpang kuno. Ini dari era kemungkinan Majapahit. Seperti ini. Ini ada di kebun warga. Dia sendirian ini. Coba kita cari yang lainnya. Nah, sebenarnya di sini kolamnya nih. Kolamnya di sini. Ini kalau ini saat surut kelihatan pertirtaannya sangat luar biasa. Ini juga ada dalam gunung. Nah, ya Allah, ini ada batu lapik. Nah, ini ada di depan apa? Depan pertirtaan itu. Ini batu lapiknya. Dan di bawahnya ada batu-batu merah. Waduh.
pondasi nih. Batubaranya ada pondasinya ini. Ini batubaranya. Jangan dulu karena udah apa? Nempel dia. Nah, ini batu lapisnya. Ini asli kuno. Ini entah ditemukan tahun berapa, saya nggak tahu ini. Oleh warga sini. Karena nggak ada warga yang saya tanyai. Yes, adanya seperti ini. Saya hanya bisa menunjukkan barangnya aja. Coba kita lihat yang lainnya aja. Pakde, ya. Sini ada temuan bagus ini. Oh, iya. Ah, ini temuan apa? Batu lapik. Oh iya, itu lumpang. Ini lumpang, buat ngebu apa-apa itu. Nah, itu gunanya untuk nombok obat. Coba kita cari segalanya. Itu ada saudara saya lagi ngeplok itu. Dari Megal TV, YouTuber Indonesia. Jadi lumpang ini zaman dulu itu lumpuh. Tadi jadi coba tuh di sini ya. Nah, ini juga ini yang ada di bawah sana kayak seperti ini. Ini terbuat dari batu bata merah gitu. Ya, batu bata merah ini. Bukan batu ya. Ini entah untuk apa ini. Tadi saya tanya. Ini peninggalan daerah Majapahit di batu bata merah itu. Coba kita masuk aja langsung ke kolam renangnya. Ini salah satu dari contoh ya. Ini batu-batanya ada di sini. Nih. Kolam ini adalah ini batu-batu di bawahnya. Di batu-batu kuno. Karena kita kenapa? Karena kita di sini itu waktunya kurang pas. Karena ini masih dan batu-batanya terendam air. Ada dua jenis ini. Jenis seperti ini. Berada di bawah di dalam tanah. Ini batu-batanya besar ya. Ada yang dua jenis. Ini dulu diperkirakan adalah tempat mandinya para bangsawan kayaknya. Cuma udah terpendam air seperti ini, jadi gak bisa lihat secara langsung. Daerah sini tuh petirtaan atau kolam renang ini. Coba kita keliling-keliling aja dulu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini seperti ini. Ini batu batanya masih lengket. Nah, batu batanya lengket di sini. Otomatis mungkin kemarin tuh waktu dieksavasi bawahnya aja. Ini dalam atasnya ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bata kunonya di sini. Coba kita lihat ini. Mungkin di sini. Lo jeruk ya? Bening. Nah, ini bisa. Ini salah satu contoh ya. Ya, salah satu contoh ini. Ini batu-batu merahnya ini. Ternyata airnya bening ini, pemirsa. Nah, ini. Lo ternyata. Oh iya. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan apa? Kelihatan loh itu. Oh, iya, kelihatan. Alhamdulillah. Loh, ternyata ini batu bata semua ini. Ini ada yang kecil, ini sepertinya
Loh, ini kotak. Apa ini kok seperti ini ya? Oh, ini bukan ini. Bukan, itu baru tuh. Baru. Nah, ini pemirsa. Lihat ya. Nah, ini. Batu-batunya seperti ini. Ini melingkar kayak kotak ini. Kotak ini. Nah, ini. Nah, ini kotak ini. Ini lagi panas. Nah, nah ini. Ada kelihatan kok. Kelihatan ini. Cuma ada apa? Buat apa ini? Apa? Buat apa ini? Ini. Kalau mandi ya. Anu apa? Dia datang ke sini. Oh ya, cepat ya. Coba ini lihat nih. Ini batu bata ini. Duh. Bagus sekali ya. Lo lah kok. Diresi yang lo ala. Ketutupan mana? Nah. Sekitar ya. Seperti inilah. Jadi pembentangannya sudah terpendam air, airnya jernih sekali. Dan di sini juga ada gerabah, ya. Bukan gerabah ini. Ini gerabah zaman kuno. Coba kita lanjut ke sekeliling sana ya. Di sana juga kelihatan kelihatan pondasinya. Coba kita lihat di sini, mungkin di sini. Nah, ini batu-batanya seperti ini. Nah, itu. Cuma ini kena kotoran apa namanya? Daun apa namanya ini ya? Saya enggak tahu ya ini. Salah satunya seperti ini. Sana ada pondasinya. Nah ini Pakde. Nah ini ada pondasinya. Bismillahirrahim. Menyuporai. Nah ini apa pondasinya? Asli kuno ini. Ya Allah. Ini perkiraan kayak sama dengan sumber beci, cuma sumber beci lebih kebebal, lebih besar dari ini. Nah ini salah satu contohnya ini ya, pondasinya sebelah sana. Allah. Oke, sekian dulu pemirsa. Itu tadi info-info dari saya bahwa sini adalah perkotaan atau kata kolam renangnya para gabangsawan. Tepatnya di Dusun Ngelinguk, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.